Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Delphi Buzza Aerolicious Delphi Milk Chocolate. Coklat aerasi. Dengan berat besinya 20 gram. Ini ada halal labelnya. Produksi oleh PT Perusahaan Industri Seres Bandung. Nah, dari segi tampilan depannya seperti ini dan warna ungunya. Kita lihat ke bagian sininya ada barcode. Imported by Singapura dan sebagainya. Ini ada logo bong sama pada tempatnya. Customer care-nya www.delphilimited.com Customer. Nah, kita lihat untuk di sini ada segi komposisi. Ya, kita lihat. Segi komposisinya. Ya. Oke, kita coba lihat dulu. Nanti kita juga coba buka dulu. Di sini ada barcode. Komposisinya gula, susu bukul krim, lemak kakao, kakao masal, lemak nabati, terus ada lemak susu anhidrat, pengusir asin kedelai, pedas sintetik vanila. Fungsi pada peralatan yang proses kacang-kacangan, susu kedelai dan gandum. Nah, di sini ada informasi nilai gizinya. Nah, ini simpan di tempat dingin, bersih dan kering. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Delphi Buzza. Ya, lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya buka dulu Delphi Buzzanya. Oke, saya buka dulu. Oke. Oke, sudah saya buka untuk Delphi Buzzanya. Nah, ini harganya sekitar 5.000-an mungkin ya. Atau bisa lebih mahal lagi. Nah, ini seperti ini. Bersalut coklat. Oke, saya coba dulu Delphi Buzzanya. Kata ini adalah coklat saja ya. Enggak ada tambahan-tambahan lainnya. Coklat tapi bentukannya seperti ini. Rasanya enak. Manis. Direkomendasikan untuk dicoba dari Delphi Buzzanya. Oke, sekian review produk dari Delphi Buzza. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.